Baik, seterusnya saya menjemput dan mempersilakan seorang tokoh yang sangat berjasa kepada kita, menghabiskan hidup beliau dalam memperjuangkan nasib rakyat. Dipersilakan yang berbahagia, Cikgu Azmi yang mewakili Kongres Rakyat untuk berucap kepada kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni tak reti nak jerit, dah tua macam Tuan Ibrahim dengan Ustaz Mat Yaakob. Cuma saya nak minta semua yang bawa placard, yang bawa banner, tolong angkat sekarang. Semua sekali yang ada bawa placard, yang ada bawa banner, yang bawa apa-apa, tolong kibarkan, tolong tunjukkan. Inilah mesej kita. Kita tidak perlu hurai panjang-panjang. Ini suara kita. Ini pesanan kita. Ini mandat kita kepada parlimen. Tuan-tuan ingat, TPPA ini adalah Trans-Pacific Partnership of America. Ini gelaran baru yang saya nak sampaikan kepada kerajaan dan kepada rakyat, bahawa benar sungguh-sungguh TPPA ini adalah Trans-Pacific Partnership of America. Bukan susah nak faham. Bumi ini bumi siapa? Bumi rakyat, betul? Parlimen itu parlimen siapa? Perlembagaan kita perlembagaan siapa? Kerajaan ini sepatutnya kerajaan siapa? Tuan-tuan, kita sudah lelah memberitahu kepada mereka. Kita sudah penat memesan kepada mereka bahawa mereka hanya menerima amanah daripada kita. Tidak sama sekali kita benarkan mereka mengubah walaupun satu undang-undang atas nama TPPA. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berdebat. Kita sudah berdialog. Kita sudah berdemonstrasi. Kita sudah ke mahkamah. Kita sudah memberi pesan kepada Najib dan kepada minister, kepada seluruh kabinet. Nampaknya yang kita adalah Perdana Menteri yang peka. Nampaknya kita ada kabinet yang sama dengan kabinet dapur. Nampaknya kita ada menteri yang tidak punya keberanian untuk membantah TPPA. Saya nak menyuruh kepada tuan-tuan, rumusan kita pada hari ini, memang kita tak bergantung kepada parlimen. Kita tidak akan bergantung kepada debat di parlimen, walaupun kita pesan dan kita mengamanahkan setiap ahli parlimen, kamu bukan saja menjawab kepada rakyat, kami akan doa kamu mesti jawab kepada Allah. Tuan-tuan, pada petang ini kita dilindungi oleh suasana yang sangat baik. Kita tidak menerima hujan. Tetapi hujan panas tidak menjadi halangan kita. Kita berjuang hari ini bukan untuk diri kita. Kita berjuang untuk anak cucu kita. Sudah cukup kita menjadi hamba. Sudah cukup kita ini dijajah. Kenapa anak seorang yang dibesarkan nama Tun Razak, tiba-tiba 4 Februari dia akan sign dan dia mengkhianati bapaknya sendiri? Ini pesanan yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang saya pohon semua berdiri. Angkat banner dan angkat semua plakat yang ada. Ini gambaran yang kita nak sampaikan. Daripada Perdana Menteri sampai semua wakil rakyat, sampai semua wakil rakyat di negeri. Awas, kamu tanda tangani ini, kami akan tanda tangani yang lebih besar pada pilihan raya yang akan datang. Rakyat akan tanda tangani bahwa Barisan Nasional sudah mengkhianati negara.
kita membuat pesan itu yang sangat jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya punya perkataan yang terakhir ialah kita diminta untuk bergerak daripada dataran merdeka. Kita tuntut untuk berdiri di dataran merdeka kerana semangat kita ialah kita mahu kemerdekaan dipertahankan. Tetapi polis dan DBKL, kerana pesanan daripada orang atas, mereka minta kita jangan guna dataran merdeka. Jiwa kita adalah jiwa merdeka walaupun di padang merbuk ini. Bukan saja di sini kita akan tegaskan pesanan kita, kita akan tegaskan di setiap inci bumi Malaysia. Apa yang mereka tentukan di parlimen itu, mereka akan tanggung dan kita akan minta mereka akan benar-benar menjadi saksi bahawa kalau kita sudah menjadi hamba kepada Amerika, ini adalah dosa mereka. Tuan-tuan, akhirnya saya pohon, tadi disebut kos yang kita terpaksa tanggung ini bukan sedikit. Tetapi saya pesan kepada kawan-kawan bahawa rakyat sedia berkorban. Tidak ada masalah. DBKL kata kena bayar RM20,000. Kita rasa ini penganiayaan. Tetapi kita respek kerana kita mahu perhimpunan yang aman. Tetapi kalau mereka faham yang di atas sana, baik KPN, Ketua Polis Negara, baik Datuk Bandar KL, kalau mereka tahu apa yang kita nak buat ini, mempertahankan negara dan dengan itu mempertahankan jawatan mereka, maka mereka mesti kerja bagi kesesama dan mereka tidak tuntut apa-apa bayaran untuk hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada anda semua. Tahniah kepada semua yang telah datang. Tahniah kepada setiap orang yang tak ada boleh datang daripada jauh, daripada Sabah dan Sarawak. Saya tahu helikopter dia pun nak turun. Tadi tak ada tempat. Dia pun nak menyertai. Kita tahu kita telah mewakili rakyat. Saya pesan 26 hari bulan, saya bisik kepada Datuk Tuan Ibrahim bahawa kita akan berkumpul pula di depan parlimen. Kita akan pesan kepada setiap mereka yang masuk pagar parlimen, awas, suara kamu akan kami pantau, undi kamu akan kami pantau, awas, kami tidak akan benarkan. Kalau di sini hari ini kita berhimpun aman, kita akan berhimpun aman lagi di depan parlimen. Karena parlimen adalah parlimen siapa? Undang-undang yang ada pada kita, undang-undang siapa? Bumi ini bumi siapa? Mari kita laksanakan tanggungjawab ini. Takbir! 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 Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azmi atas ucapan yang begitu bersemangat.